بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Pemirsa TV Al Hisbah, A'azakumullah Mari lah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Terutama nikmat iman wal Islam sehingga pada kesempatan kali ini kita termasuk orang-orang yang masih menikmati sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian manusia banyak menyanyikan nikmat ini, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi ma kathirun min al nas as sihat wal farah." Banyak sekali dari manusia yang menyanyiakan dua nikmat yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pembicaraan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana atau mengapa alasan seorang muslim tidak boleh untuk mengucapkan selamat natal kepada kaum nasrani Yang mungkin sebentar lagi, atau dalam waktu dekat ini, akan kita dengar, akan kita saksikan di mal-mal, di tempat-tempat umum, banyak selebaran selebaran mengucapkan selamat Natal, dan sebagian orang mengatakan bahwasanya ini adalah hal yang biasa, hal yang tidak bermasalah. Akan tetapi ketahuilah kaum muslimin bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Karena mencangkut masalah akidah. Akidah kita, akidah kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu kita harus perhatikan. Apabila ada orang yang mengatakan masa Allah bahwasannya ini adalah hal yang remeh. Apalagi yang mengatakan adalah orang-orang kufar. Musuh-musuh Islam dan juga yang sangat disayangkan dan disayangkan. Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, yang berpendapat nyeleneh. bahwasanya mengucapkan selamat natal ini adalah salah satu daripada bentuk toleransi kita dalam beragama. Ini adalah salah satu pendapat yang batil. Pendapat yang tidak benar. Dan kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini sedikit akan kita sampaikan tentang kenapa alasan tidak bolehnya seorang Muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Nasrani. Yang pertama, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari raya ini, Natal ini adalah bukan dari Islam bukan perayaan kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Karena dijelaskan oleh Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin hanya punya dua hari raya, yaitu Idul Adha Idul Fitri. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja. Tidak ada yang lain. Maka ketika seorang muslim merayakan Natal. Mengucapkan selamat Natal. Maka pada hakikatnya dia telah menyelisih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kedua adalah bahwasanya ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani, maka hakikatnya kita menutu, menyetujui kepada kekufuran mereka, kekufuran yang telah mereka lakukan. Wal oleh karena itu, berhati hatilah wahai kaum muslimin, dari mengucapkan selamat Natal. Kemudian, yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya mengucapkan selamat Natal ini adalah salah satu daripada bentuk al-wala bentuk loyalitas yang keliru dan ketahuilah bahwasanya di situ ada perbedaan antara al-ikhwan kepada sesama manusia dengan al-wala maka ketika al-wala ini maknanya adalah bisa menghormati memuliakan menolong dan membantu mereka oleh karena itu Ketika kita mengucapkan selamat natal, maka hakikatnya kita telah berwal yang keliru yang menyelisih daripada apa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berbuat ihsan kepada sesama manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang kafir ini diperintahkan selagi kaum kufar tidak menyelisih atau tidak memerangi daripada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mengucapkan Natal, mengucapkan selamat Natal kepada Nasara itu adalah salah satu bentuk daripada kita memulai kepada mereka assalam. Padahal ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam sabdanya la tabta'ul yahud walan salam janganlah engkau mendahului kepada orang-orang Yahudi janganlah engkau mendahului kepada orang Nasrani bisalam dengan mengucapkan salam maka ketiga kita memulai salam kepada mereka ini berarti kita menghormati mereka mengagungkan mereka memuliakan mereka dan juga masuk ke dalam sabda Nabi saw tabtau bisalam mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima atau yang terakhir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani maka hakikatnya kita telah menyerupai kepada mereka. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW wasallam dalam sabdanya, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga akidah kita, menjaga akidah kaum Muslimin, menjaga akidah anak-anak kita, keluarga kita, dari perusak-perusak akidah yang ada pada zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat mengingatkan kita sekaligus mengingatkan kaum muslimin agar terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamnika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubulaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته